Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, cikgu ucapkan kepada para pelajar sekalian. Okay, hari ini adalah hari untuk pembentangan tugasan yang cikgu telah berikan pada minggu lepas. Okay, ia berkaitan dengan subtopik 3.3. Okay, iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Okey, tugasan yang cikgu berikan adalah berkaitan dengan penggunaan teknologi emisi negatif dan juga aplikasi tenaga hijau dalam beberapa sektor. Okey, jadi setiap kumpulan telah melengkapkan tugasan ini dan hari ini adalah hari untuk pembentangan. Okey, cikgu terangkan dahulu, okey, bagaimanakah cara untuk melakukan pengajian. Okey, cikgu minta setiap ahli kumpulan, okey, dapat menjelaskan dan menerangkan, okey, slide presentation mereka, okey, yang tidak melebihi daripada 10 keping slide. Okey, dah masa diberi, okey, dah lebih kurang 7 minit, okey, 7 minit untuk membentangkan. Dan sekiranya ada soalan daripada pelajar yang lain, okey, pelajar boleh respon dan juga boleh bertanya kepada ahli kumpulan, okey, untuk sesi soal jawab sekiranya ada. Okey, sekiranya tidak ada, okey, pembentangan akan diteruskan dengan nombor kumpulan yang seterusnya mengikut urutan. Okey, seterusnya, okey, setiap pembentangan, okey, akan dinilai, okey, berdasarkan skor pemakaian pembentangan yang telah cikgu hantar, okey, di dalam grup WhatsApp, okey, berdasarkan kriteria yang berikut, okey, iaitu berkaitan dengan tema, isi kandungan, okey, penggunaan bahasa, okey, intonasi, okey, kreativiti dan juga penyampaian nilai. Okey. Setiap akhir pembentangan ini, okey, bagi ahli kumpulan yang terakhir ya, perlu menyatakan apakah nilai positif yang telah kamu pelajari dalam mencari maklumat ataupun dalam mempelajari sektor teknologi hijau ini. Okey, berikan satu nilai positif dan huraikan sedikit ya apakah yang kamu telah pelajari. Okey, sebab setiap kriteria ini, okay, dia akan memberi markah penuh 100 markah. Okey, jadi cikgu mulakan dengan kelas 5 UPSI, okay, kumpulan yang pertama, okay, iaitu kumpulan yang terdiri daripada ahli kumpulan Mizanina, Nordina, Halimah dan Lau Sumyu. Okey, cikgu persilakan wakil ahli untuk melakukan pembentangan. Okey, dipersilakan. Okey, cikgu cuba sekejap. Ya, macam mana nak ensure? Boleh nampak tak skrin sekarang? Boleh pelajar respon? Boleh nampak tak skrin? Nampak. Okey, kalau tak perlu ensure, cikgu biarkan dalam paparan ni. Okey, boleh mulakan? Okey, sekejap ya. Okey, dipersilakan. Siapa nak mulakan? Mulakan dulu wakil kumpulan siapa? Mizanina. Okay, turn off speaker. Cikgu masih tak dengar suara ni.
Okey, teruskan, teruskan. Okey, masa berjalan. Okey, yang pertama. Okey, cikgu tak dengar suara. Kamu ke, ni, cikgu tak dengar suara pun kemah tangan. Tak dengar? Tak dengar. Macam mana cikgu tak dengar suara ni, bermetangan pun ni senyap macam ni, macam mana? Apa dia? Ya, cepat cakap terus. Wakil kumpulan cepat. Slide dia kan dah ada depan mata kamu ni. Kamu cakap, kamu terangkanlah apa yang ada dekat dalam kandungan ni. Okay, yang pertama tentang teknologi emisi negatif. Okay, terangkan. Teknologi emisi negatif untuk mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Okay. Kita biasa menggunakan metode seperti menanam lebih banyak pohon Okey, bermakna dalam gambar, maksudnya slide pertama ni menunjukkan kaedah penanaman pokok. Betul, dalam teknologi emisi negatif. Betul? Okey. Sekarang kita ringkaskan berdasarkan gambar, maksudnya penanaman pokok ni adalah merupakan teknologi emisi negatif. Okey. Okey, saya tengok slide yang berikutnya. Okey, selain daripada tu. Ataupun menggunakan tanah. Menggunakan rawatan awan. Okey, rawatan awan untuk meningkatkan kealkalian. Okey. Okey, adakah cara ini termasuk dalam kategori dia boleh mengurangkan kandungan karbon dioksida? Satu langkah lain bagi meningkatkan, bagi mengurangkan karbon dioksida, alatan awan untuk meningkatkan kealkalian seperti dalam gambar, menambah alkali ke awan atau lautan. Bagi meningkatkan tindak balas yang dilihat karbon dioksida larut dalam air dan mengeluarkannya dari udara. Okey, selain pada rawatan awan, didapat memberikan cuaca yang lebih baik ya. Okey, nombor tiga ni. Nombor tiga apa ni? Ini apa benda rawat? Ini teknik apa ni? Teknologi apa ni? Pemulihan habitat karbon biru. Oh, okey. Ini pun merupakan satu teknologi ya, pemeliharaan dan pemuliharaan habitat pesisir laut. Okey, dia dapat mengeluarkan karbon dioksida dari udara. Okey, boleh cikgu pergi ke slide seterusnya? Okey. Okey, teruskan. Karbon biru adalah karbon mengikat kepada karbon dioksida yang dikeluarkan dari atmosfera oleh ekosistem lautan dunia. Okay, ini slide yang ketiga. Alga, bakar. Itu slide yang keberapa tu? Ini sekarang cikgu slide keempat. Kita pergi slide yang keempat. Ini slide yang ketiga. Dah sudah tadi. Slide yang keempat. Slide yang keempat. Tanah semula dan penanaman hutan.
Penanaman hutan menanam pokok sebelum tidak ada pokok. Perhutanan semula memulakan kawasan di mana pokok telah dihasilkan atau ditebang. Berdasarkan dua gambar di bawah, semua korang bagi tahu yang mana penanaman hutan, mana penghutanan semula. Okey. Yang nombor lima ni? Slide nombor empat. Masih aku bagi tahu dulu tak. Nak tanya soalan. Siapa nak tanya? Ada soalan? Saya tanya soalan. Okey, apa soalan dia? Cuba tolong betul. Yang mana perhutanan semula penanaman hutan, kenapa belah kiri tu? Kenapa belah kiri tu perhutanan semula tanaman penanaman hutan? Okey, adik kumpulan. Ada yang boleh jawab tak? Yang mana satu penanaman hutan, yang mana satu perhutanan semula? Gambar mana? Kiri dengan kanan tu. Okey, kiri ni anak panah cikgu eh. Ini gambar apa? Sebelah kiri ni. Penanaman hutan ke perhutanan semula? Sebelah kiri penanaman hutan. Sebelah kiri penanaman hutan. Ya. Okey, sebab tengok maksud dia. Menanam pokok di mana sebelumnya tidak ada. Atau memulihkan kawasan di mana pokok telah tebang atau dihancurkan. Tapi sebelah kanan ni penghutanan semula. Okey, so maksudnya kita setuju tak sebelah kanan ni penghutanan semula, sebelah kiri penanaman hutan? Tak, tak. Tak. So mana betul? Kiri penghutanan semula, siapa tahu? Penanaman hutan? Penanaman hutan. Okey, so nombor lima. Sebab ketiga, penciptaan lahan basah dan kolam untuk mengembalikan karbon tanah. Okey. Membalikkan kehilangan masa lalu karbon penyusun karbon tanah. Alright, okey. Kita tengok yang nombor set nombor lima eh. Okey, sekarang ni pilih sektor teknologi solar. Okey, bagi penerangan. Boleh suara tu kuat tak? Suara tu kuat. Tenaga solar ialah penggunaan tenaga elektrik daripada sinaran matahari. Tenaga solar telah ada sejak 50 tahun yang lalu di pasaran. Tahun 50-an dan 60-an adalah tahun pengeluaran awal teknologi tenaga solar, tapi tidak mendapat sambutan meluas kerana banyak sumber minyak ketika itu, terutamanya di kawasan Timur Tengah. Apabila tahun 1970, masyarakat dunia mulai sedar akan kesan kebergantungan kepada minyak. Dalam era 80-an dan 90-an, minyak mula diperolehi secara paksaan atau tawaran. Ahli sains juga telah membuktikan punca utama perubahan cuaca dunia adalah berpunca daripada pencemaran karbon dioksida akibat daripada kegiatan manusia dan penggunaan bahan api fosil. Okey, cikgu nak tanya. Okey, sekarang ni untuk teknologi solar, aplikasi dia apa? Macam mana cara aplikasi dia? Ini adalah sebab punca dia. Okey, punca. Apa fokus sebenarnya dalam maklumat ni? Dalam teknologi solar ni apa fokus dia sebenarnya?
nak bagi tahu tentang apa? Kelebihan ke? Kelebihan. Kelebihan tenaga solar, betul? Okey, apa 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 kelebihan tenaga solar ni? Okey, boleh terangkan cepat. Dah habiskan slide lagi ni. Kelebihan dia, kelebihan dia. Cikgu nak kamu terangkan apa kelebihan dia? Ni dekat dalam slide ni nombor 6 ni. Kenapa? Ini ni, kelebihan yang kamu dapat ni adalah ni, sumber tenaga yang bersih. Ha, dia tidak mencemarkan udara eh. Ha, ini poin yang kamu ambil ni. Ha, okey, kumpulan okey, kamu kena terangkan. Dia bersih kerana apa? Okey, menggunakan sinaran matahari bagi menghasilkan tenaga elektrik. Ha, jadi Malaysia mempunyai apa? Bak sumber kita mempunyai sumber matahari eh. Kawasan iklim negara kita eh. Okay, panas dan lembab sepanjang tahun sesuai menggunakan panel solar ni. Dengan okay. Seperti di kawasan Lembah Kelang. Okay, dalam ni ada maklumat. Kamu tulis purata dia sebanyak 3.5 jam sehari. Menerima sinaran matahari dengan kadar purata 3.5 jam sehari. Dan bila kita ada kemampuan ni, kawasan Lembah Kelang ni ada kemampuan ini, maka aplikasi sistem solar sesuai digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okey. Ni cikgu ulas sikit eh. Cikgu ulas eh. Okey. Nombor 7. Okey. Apa itu FIT? Okey. Ni apa benda ni sebenarnya ni? Boleh terangkan ahli kumpulan? Terangkan. Mungkin ada yang tak tahu ni, siapa boleh bagi penerangan? FIT apa? Apa itu FIT? Apa maksud FIT? Ahli kumpulan, ada tak wakil boleh jelaskan? Okay, ni kena check balik maklumat ni. Apa itu FIT ni? Ada tak? Badi kumpulan boleh rasa? Ni, apa maksud FIT ni? Badi kumpulan, siapa? Mizanina. Lau. Apa tu? Ni apa ini? Bila cari maklumat, kamu sendiri kena faham maklumat ni tentang apa. Nanti bila ada soal jawab, okay, kamu boleh jelaskan. Sekarang ni cikgu tanya, apa itu FIT ni? Cuba cek balik maklumat ni. Okey, kalau berdasarkan maklumat yang cikgu tahu, FIT ni apa TNB, okey, dia ada apa ni, ada menyediakan servis eh ataupun khidmat memasang solar panel. Okey, TNB ada buat servis tu. Dan boleh memohon. Cikgu tak pasti adakah FIT ni berkaitan dengan servis pemasangan solar panel yang dikendalikan oleh TNB. So boleh check balik eh kamu punya maklumat ni. Okey, nombor 8. Okey. Okey, ini kelebihan. Betul tak kelebihan? Harga berpatutan dengan pulangan pelaburan yang baik. Okey. Harga berpatutan, cikgu rasa pada pendapat cikgu harga mahal eh. Pemasangannya mahal, tapi harga yang mahal tu dia berbaloi untuk pulang untuk jangka masa panjang. Okey, dia pelaburan ni maksudnya dia kita pasang harga mahal. Okey, tapi pelabur dia punya faedah tu, manfaat tu pada jangka masa panjang. Okey, penjimatan elektrik tu kita boleh maksudnya kita dapat alami tu pada jangka masa panjang eh. Okey. So, cikgu ulaslah poin yang kamu tulis ni eh. Kamu tulis kat sini, kamu tulis bentang kat sini. Okay, ada 8 slide saja. Okay. So, cukup dulu untuk setakat ni dulu ya. Okay, terima kasih cikgu ucapkan. Okay, kepada kumpulan yang pertama. Okay, so untuk slot hari ni, okay, cikgu dapat, kita dapat bentang untuk kumpulan yang pertama.
Kalau untuk kumpulan yang kedua, mungkin ada masa kalau tempat present, kita boleh teruskan kumpulan yang kedua. Kumpulan, okay, satu kumpulan saja ke? 5 opsi. Ya, yeah, 5 opsi satu kumpulan. Okey, wakil kumpulan 5 Unimas, siapa nak kumpulan yang pertama? Dalam senarai. Tak, cikgu semak balik eh. Okey, Alia, Aminah, Syahira. Syahira, ada tak dalam grup ni? Wakil kumpulan Syahira. Syafika, Syahira, Syahira. Syahira Adi. Grup kamu ya, kumpulan satu. Boleh tak buka speaker tu? Cikgu, boleh saya bentangkan dulu? Okey, Katik nak. Okey, boleh bentangkan? Silakan. Cikgu tak nak pun buang masa eh. Kumpulan yang ni, kumpulan Syahira, kumpulan pertama sepatutnya nak bentang. Okey, cikgu. Saya nak bentangkan. Okey. Okey, ready. Get ready. Get ready. Okey, hello. Siapa ya? Siapa ni? Ya. Dah sampai ke? Sekejap eh. Ada. Okey, okey. Sebab ni sekolah. Hari ni pelajar rumah. Kan dah biasa dah rumah kak eh. Dapat apa hujung? Dapat 105 24 05 5382. Dan ni masuk itu mana ada kereta? Tak cik dia eh. Okey, sekejap Katik. Okey Katik. Okey. Boleh saya mula? Boleh. Okey. Ready. Selamat pagi cikgu dan kawan-kawan semua. Okey, cakap kuat lagi suara kamu. Saya nak bentangkan tentang pemberi arahan dan pemberi arahan. Yang pertama, kita kena tahu pengguna teknologi emisi negatif untuk mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Kita kena tahu apa itu. Okay. Kita bagi slide yang terusnya, teknologi emisi negatif. Teknologi emisi negatif merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Salah satu cara ialah dengan menggunakan mikroalga, iaitu untuk mengurangkan karbon dioksida di dalam atmosfera. Cikgu dengar ke? Dengar. Okey, clear. Kita bagi seterusnya, apa proses yang dijalankan untuk mikro apa proses yang dijalankan oleh mikroalga untuk mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera? Mikroalga, mula kita kena tahu apa itu mikroalga. So, mikroalga yang lazim digunakan dalam teknologi emisi negatif ialah mikroalga marin, iaitu alga mikroskopik yang hidup, tumbuh dan membiak dengan banyak di dalam air laut. Seterusnya, mikroalga marin sesuai digunakan dalam teknologi emisi negatif kerana mikroalga ini mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera melalui proses fotosintesis. Seterusnya, penggunaan teknologi hijau dalam sektor bangunan hijau. Kita tengoklah apa yang ada dalam sektor bangunan hijau ini. Contoh bangunan hijau di negara Malaysia. Ini contoh bangunan Malaysia. Contoh bangunan hijau di negara kita. So, kita tengok dalam
Tepi-tepi bangunan itu mempunyai banyak peliharaan yang dapatkan suasana yang baik dan kita boleh dapatkan sebagai cahaya ketika kalau tiada elektrik pada masa itu, kita boleh guna cahaya matahari dan itu juga boleh meningkatkan bil elektrik kita. Kita tengok slide yang lain. Bangunan hidup merupakan bangunan mencirikan teknologi binaan mesra alam semula jadi dan konsep tersebut semakin popular diguna pakai di kebanyakan bangunan pejabat dan rumah kediaman. Ciri-ciri bangunan hijau ialah antara ciri bangunan hijau ialah memiliki elemen semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan yang ditanam di dalam dan di luar bangunan. Ini adalah untuk mengurangkan kepanasan di dalam bangunan tersebut ataupun dapatkan suasana yang enak di tepi-tepi bangunan tersebut. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh bangunan hijau di luar negara. Sebutkan negara tu cantik sebab slide tu terlalu kecil. Besar-besarkan. Ini adalah roof garden. Wall Spiel Jerman. Di Jerman ya, ini tengok yang lawa sangat di Jerman. Yang seterusnya, roof garden rumah sakit international. ST Loop. Tokyo. Di Tokyo. Dan seterusnya, ini adalah roof garden gedung kesiaran Guangzhou, Beijing, China. Okay, ini daripada saya untuk present untuk hari ini. Okey, terima kasih kumpulan Katik dan Tarakan. Okey, bagi satu maklumat yang menarik pada pandangan cikgu. Okey, so untuk hari ini kita dapat bentang dua kumpulan. Okey, nanti hari Rabu kita akan sambung lagi nanti kita akan sambung lagi sehingga semua dapat mempengaruhlah yang sehingga selesailah pembentangan . Okey, jadi kumpulan yang lain boleh bersedia daripada pembentangan yang telah dimulakan ni, sekiranya ahli kumpulan ada nak perbaiki kamu punya konten. Okey, kamu nak tambah baik, kamu ada selagi buat penambahbaikan sebelum cikgu nilai. Okey, jadi kita akan jumpa lagi hari Rabu insya-Allah. Okey, nanti kita akan sambung lagi untuk pembentangan hari kumpulan yang seterusnya. Okey, cikgu cakap terima kasih dapat join kami. Cikgu harap hari kumpulan itu dapat nanti pada hari Rabu nanti. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye.